Dalam rangka mempersiapkan diri untuk pemilu 2024, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Kecamatan Pardasuka menggelar pelatihan khusus bagi para saksi partai. Acara pelatihan itu diselenggarakan bertempatan di Gedung Serbaguna Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu pada hari Kamis 25 Januari 2024. Pelatihan kepada para saksi partai yang diselenggarakan itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan para saksi dalam mengawal proses pemilu demi memastikan kemenangan bagi Partai PKS. Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Pringsewu Zunianto mengatakan bahwa hari ini adalah awal DPD PKS untuk keliling ke seantero kecamatan di Kabupaten Pringsewu, karena kita ingin menjemput kemenangan Partai PKS. Selain itu juga ingin memastikan semua mesin partai bergerak sehingga target-target yang sudah diberikan bisa kita capai. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat Pardasuka, dan mohon doanya untuk kemenangan Partai PKS, ucap Zunianto. Warahmatullahi wabarakatuh, hari ini kita keliling memastikan kemenangan PKS di seantero Kabupaten Pringsewu. Kita ingin semua mesin partai bergerak sehingga target-target yang sudah ditetapkan bisa kita capai dengan bergeraknya semua mesin. Terima kasih doanya dari semua sekalian. Pelatihan yang mayoritas masyarakat Pardasuka itu juga menyambut baik dalam acara Partai PKS dan berjanji untuk mendukung perjuangan PKS dalam meraih kemenangan pada pemilu 2024 dengan semangat yang tinggi. Mereka siap berperan aktif dalam memastikan integritas dan transparansi proses pemilu di Kecamatan Pardasuka. Zunianto mengharapkan dalam pelatihan itu dapat menjadi langkah awal yang kuat bagi Partai PKS di Kecamatan Pardasuka dalam mempersiapkan saksi-saksi yang handal dan siap menghadapi tantangan dalam pemilu 2024. Hadir pada acara tersebut dari perwakilan Bawaslu Pekon Kecamatan Pardasuka, Ayu memenuhi undangan DPC PKS Pardasuka dalam kegiatan pelatihan saksi. Ayu mengungkapkan bahwa kehadirannya bersama rekan untuk memastikan kegiatan pelatihan saksi ini tidak melanggar larangan dalam ketentuan pemilu. Hanya untuk mengawasi supaya tidak ada pelanggaran di dalam acara tersebut. Acara pelatihan tersebut dihadiri oleh 117 saksi dan pengurus cabang dari berbagai desa yang berada di Kecamatan Pardasuka. Dalam pelatihan itu, tim DPD Partai PKS Kabupaten Pringsewu memberikan pelatihan tentang pengetahuan dan keterampilan dalam mengamati proses pemungutan suara, mengawasi penghitungan suara, serta mengelola data-data pemilu secara akurat. Dari Pardasuka, tim Bintang 38 Budi Prayitno menginformasikan.